Cikidang. Lewat Cikidang yang rutenya penuh tikungan menantang, lewat perkebunan. Gimana kesannya membawa mobil ini? Oke lah ya, untuk handling oke banget. Ya untuk ukuran sekelasnya oke lah ya. Apa, setir itu presisi mudah ditebak, gerak setir gitu, sesuai dengan ekspektasi pengemudi lah ya. Untuk perpindahan gigi, ya mungkin karena belum biasa ya. Apa, khususnya untuk tanjakan tuh nggak bisa pakai D nih, harus pindahin ke manometiknya, manual. Geser ke kanan, terus harus cari momentum juga ya untuk pindah gigi. Karena tadi saya berapa kali nge-lag gitu. Jadi dua itu agak berat lah ya, mesti satu. Tapi satu juga harus hati-hati gitu, karena tikungannya tuh untuk yang baru pertama kali kesini tuh unpredictable gitu loh. Jadi menanjak, terus tikungan langsung patah. Jadi kalau satu itu kan agak agresif, takutnya Anda kurang bisa merespon, itu berbahaya juga. Wah, itu turunannya tuh serem banget tuh. Wah, turunannya sekitar kemiringannya itu sampai 30 derajat lah. Ini salah satu rute paling challenging kali. Walaupun sebelum semaut rute Buleleng waktu kita naik Grand Divina ya, Bani. Wah, Buleleng itu rute yang paling menakjubkan yang pernah kita jalani seumur hidup. Aduh, tapi lumayan nih rutenya. Iya, yang buat baru pertama kali kesini tuh apa ya, mendingan playing safety aja lah, ikutin apa ruas jalan untuk pada saat cornering. Kinerja suspensi mobil ini, dibilang keras banget juga enggak, masih ada sedikit efek body roll, tapi masih kompromis lah ya. Artinya efek limbungnya itu enggak membuat kita kelabakan pada saat mekanter di tikungan. Jadi oke lah ya. Saya pikir untuk mobil kota gitu yang mau dipakai weekend escape atau dibawa lari keluar kota pada saat jenuh dengan rutinitas kota yang menjemukannya semakin macet, oke lah ya i20 ini. Karena kalau kedua pun juga ya, tadi seperti saya bilang, kalau kedua itu juga apa ya, masih nge-lag gitu pas pada saat ditanjakan akselerasi. Gas itu, pedal gas harus ditekan lebih dalam lagi buat dapat torsi yang cukup untuk menaklukkan tanjakan. Nah kalau satu itu agak over responsif sih, seperti tadi saya bilang, agak bahaya gitu loh. Ketika Anda baru penjak pedal gas, tiba-tiba ada tikungan dan tikungannya lumayan patah lah. Jadi rutenya itu apa, kombinasi ya, ada kadang-kadang ada perkampungan, pemukiman penduduk, tiba-tiba putus, ada hutan lagi, tadi ada hutan sawit, kita lihat hutan sawit, terus kita udah lewat hutan jati. Ya kalau kesini sih mendingan pada saat masih matahari ada ya, karena kayaknya kalau malam penerangannya nggak ada nih, rawan juga kayaknya. Terus ya untuk ukuran mobil apa, hatchback, oke lah ya rutenya ini Cikidang, karena bodi itu masih masuk di ruas pembatas jalan. Kalau udah lebih gede kayak Darth Vader nih, kayaknya udah lumayan ini, lumayan gambut, lumayan wide gitu untuk ngambil ruas jalan kayaknya, lebih lebar. Jadi mobil-mobil MPV, small MPV kayak ya small MPV lah yang paling laris lah itu. Gak usah sebut merek, kan kita lagi ngetes i20 nih. Anda carilah browsing di internet apa small MPV itu seperti apa kalau belum tahu. Ya balik lagi sih, untuk hatchback ini oke banget ya di perkotaan irit, di bawah weekend escape. Sebenarnya kita nggak weekend escape nih, kita weekday escape nih. Jadi kita kabur di hari kerja nih. Ya itu sih salah satu kesenangan jadi wira swasta ya, bisa kabur kapan aja sambil kerja kayak kita nih. Nih nanjak lagi nih guys. Nah ini D pun masih bisa gitu, walaupun harus tekan pedal dikit biar dapat apa, tenaga yang cukup lah buat ditanjakan, tapi nggak perlu kerja keras banget, kecuali di beberapa titik tertentu tadi yang lumayan ekstrim ya tanjakannya, sekitar sampai 30 mungkin ya, 30 derajat tuh.
itu lumayan ngerepotin juga, tikungan tiba-tiba nanjak terus tikungan lagi, waduh. Wes, aduh, hampir deh kejatuhan kayu kita. Pokoknya tetap aware aja lah, fokus mata tetap di jalan, jangan sampai meleng. Karena apalagi yang baru pertama kali ini unpredictable banget nih. Tikungannya, jalannya sempit. Untung itu tadi. Poin menarik dari mobil ini karena gerak setirnya itu sesuai ekspektasi driver lah ya. Nggak nge-lag gitu. Apa terasa gitu kapan kita mau belok atau apa, dia mengikuti lah ya. Main presisi sih setirnya. Nah, tanjakannya nih, waduh. Ini D nih. D kayaknya berat, kita pindahin aja. Dua. Ini pindah ke manometik nih. Untuk tanjakan seperti ini. Wah, dua pun kayaknya udah nge-lag nih. Tiga penumpang dewasa, tiga penumpang anak-anak. Kita pindahin satu. Wah, tuh satu agresif kan guys. Itu bahaya banget kalau satu. Dua aja lah. Dua nge-lag, satu agresif. Ya udahlah. Rada nge-lag dikit gak apa-apa lah. Wah, kayaknya berat nih. Wah, torsinya kegedean di satu nih. Bahaya guys, kalau belum terlalu terbiasa bawa manometiknya, mendingan taruh di D aja lah, kick down aja lah. Agak-agak agresif juga nih manometik gigi satunya tuh. Pindahin ke D lagi. Waduh, lumayan nih, rutenya benar-benar membuat hati gembira buat orang yang suka mengemudi. Ah, benar-benar serasa Terrenew feel nih bawa mobil ini. Kayak Prelly. Terrenew feel versi hitam nih, versi hideung kalau orang Sunda bilang nih. Terrenew feel. Kan Prelly paling jagonya Hyundai Motorsport tuh Terrenew feel. Andreas Mikkelsen juga bagus sih, cuman kayak masih penyesuaian kali karena kan baru gabung akhir tahun kemarin. Terrenew feel kan udah dari awal tuh, udah 4 tahun, 5 tahun sama Hyundai. Ya, kita masuk hutan. Oke, guys. Itu aja dulu ya.